Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam satu bis, salam sedor dari CBA Sedor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CBA Sedor. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CBA Sedor. Oke, mantap sekali. Gimana kabarmu teman-teman? Semoga hari-harimu bahagia terus, panjang umur, sehat selalu, lancar terus rezeki nya pokoknya. Oke, di video kali ini teman-teman, kita kedatangan unit terbaru yang ada di CBA Sodor, yaitu adalah unit senapan angin PCP Predator Marauder OD38. Kenapa saya sebut senapan angin PCP Predator Marauder? Karena bisa Predator seperti ini dan juga bisa Marauder seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, jadi bisa pakai popor yang Predator ini dan juga bisa pakai popor kayu untuk Marauder ini. Mantap sekali teman-teman. Oke, sebelum kita bahas laras sampai popor, nah sekarang jangan lupa di like, komen, dan di subscribe dulu, karena setiap subscribermu itu adalah ucapan bersyukur kami ya. Alhamdulillah. Oke ya teman-teman, terima kasih. Teman-teman, ini larasnya menggunakan laras bayan baja seamless OD13 alur 12 panjang 60 cm. Merek larasnya ini menggunakan laras H2S Super. Pokoknya yang bermerek Malabar, dia pasti larasnya H2S Super. Mantap sekali ya teman-teman. Ini juga sudah dilengkapi dengan serobong OD19. Jadi ini larasnya udah mantap sekali. Buat jaraknya, ini biasa yang padat, banyak sekali teman-teman yang tanya jaraknya berapa meter mas, buat akurasinya itu biar pasnya gak ngaca itu berapa pasnya. Untuk jaraknya ini bisa 50-70 meteran itu udah oke sekali ya teman-teman. Buat nembak burung itu juga mantap, nembak big game babi, nah itu juga mantap sekali ya teman-teman. Oke, terus tabungnya ini menggunakan tabung Dural OD38. Ini tabungnya panjang sekali, mantap sekali. Oke teman-teman, untuk aman anginnya ini di 2700-2800 PSI. Oke, cocok sekali kan. Terus untuk jumlah tembakannya, kalau buat setelan slow dia bisa 30-40 kalian, mantap sekali ya. Nah, 30-40 kalian itu sampai anginnya di 2000 PSI. Jadi kalau udah 2000 PSI ke bawah, dianya itu akurasinya udah kendor. Jadi sampai 1500 biasanya udah pada diisi. Begitu teman-teman, jangan sampai 1000. Kalau udah 1000 biasanya pelurunya susah keluarnya. Begitu teman-teman. Oke. Terus untuk manometernya, biar bisa lihat tekanan anginnya masih berapa, manometernya ini ada di depan sini. Nah, ini manonya ada di depan sini ya teman-teman, untuk melihat tekanan anginnya masih berapa. Begitu teman-teman. Terus untuk chambernya, ini yang paling penting, chambernya ini menggunakan chamber monolet. Nah, ini pembuatan semi CNC dari bahan Dural seri 6. Dan dalemannya, ini yang paling spesial, dalemannya ini menggunakan daleman stainless. Jadi udah daleman stainless, bisa anti karat teman-teman, terkena hujan pun aman. Begitu teman-teman. Terus tarikannya ini menggunakan tarikan seat lever, jadi tinggal ditarik saja di kokang itu gampang sekali. Cancel kokang bisa kanan dan juga bisa di kiri, mantap sekali. Terus safety triggernya ada di chamber, nah di sebelah kiri teman-teman. Triggernya menggunakan trigger match, oke sekali. Terus pengisian angin menggunakan
mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Mantap sekali kan. Terus setelan power ada di belakang sini. Nah ini tinggal diputar saja, kalau yang mau big game putar ke kanan, yang pengen small game diputar saja ke kiri. Mantap sekali. Popornya ini menggunakan popor cangkul, bisa maju mundur. Hand gripnya juga pakai hand grip ori. Di bawah sini juga bisa untuk memasang bipod, udah ada rel bipodnya. Mantap sekali. Pegangannya pakai pegangan ABS, ini awet sekali kalau yang ini anti pecah. Oke, terus rel mountingnya yang buat tele ini relnya 11 atau 12, jadi semua tele bisa masuk kecuali yang tele pikat ini. Mantap sekali ya teman-teman. Untuk senapan angin PCP Predator Marauder OD38 ini, jadi kita mewujudkan pertanyaan teman-teman yang kemarin ada tanya, Mas ada PCP Predator Marauder? Nah ada, sekarang udah ada, ini bisa Predator dan bentuk Maraudernya seperti ini. Sekarang saya ganti yang bentuk Maraudernya, disimak. Nah ini ya bentuk Maraudernya, jadi setiap pembelian satu senapan itu dapat popornya ada dua, jadi bisa Predator dan juga nanti ada popor kayunya buat Maraudernya. Begitu ya teman-teman, bukan senapannya yang dua, bukan ini ya Predator, ini dapat yang Marauder, itu bukan ya teman-teman. Jadi dapat dua popor yang bisa Predator dan juga yang bisa Marauder. Oke begitu teman-teman, jadi bukan dua senapannya, nanti jangan salah paham katanya dua senapan Mas bisa Marauder bisa Predator, itu bukan, popornya yang dua, nanti bisa yang Predator dan juga bisa yang Marauder seperti ini. Ini popornya menggunakan popor kayu mindi atau nindi, nah itu popornya memang putih begini ya teman-teman. Jadi nanti ada juga varian popor yang lain buat senapannya. Oke begitu teman-teman. Oke ini dia penampakan dari Maraudernya, ini terlihat safety triggernya ada di sini. Oke mantap sekali, pengisian mini couplernya ada di sebelah sini. Oke ya teman-teman, ini dia penampakan dari senapan angin PCP Predator Marauder OD38 yang menggunakan chamber monoled, bisa Marauder bisa juga Predator. Sekarang kita lanjut ke harganya. Harganya ini harganya langsung kita promo, harganya promo cuma Rp3.300.000. Udah dapat bonus tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS, dan juga dapat popor yang seperti ini dan juga popor yang buat Predator. Begitu ya teman-teman. Jadi senapannya nanti bisa jadi dua, bisa Marauder seperti ini dan juga bentuk Predatornya seperti itu. Oke ya teman-teman, untuk promo setnya sama teleskop cuma Rp3.600.000, promo full set sama pompa sama tele cuma Rp4.100.000. udah dapat tele Basnel ukuran 39x40 yang udah lumayan bagus dan juga pompa HMS 4000 PSI. untuk cara pemesanannya gampang sekali, tanpa perlu aplikasi Tokped atau ya Shopee atau yang lainnya, itu di kami tidak ada. Caranya gampang sekali, yang pengen bayar COD, bayar di tempat, yang belum percaya sama CV Asodor, masih ragu-ragu, bisa bayar COD di tempat. Syaratnya cuma foto KTP saja, yang penting kawan-kawan juga amanah, kita juga amanah, kita juga jaga kualitas, packingan kita pakai kayu, kita juga pokoknya kita kirim senapannya sebaik mungkin. Sebelum kirim juga kita tes akurasinya, kita videokan, kita kirim videonya ke semua teman-teman. Jadi teman-teman jangan bikin kecewa kami, kami juga gak bikin kecewa teman-teman. Kalau yang ada kendala, barangnya ada kebocoran atau yang lainnya, kita langsung tanggung jawab 100%. Ya kalau bisa dibenerin di sana ya kita kirim spare partnya, atau yang belum ada spare partnya. Nah kalau yang gak bisa dibenerin di sana,
bisa dikirim ke sini, kita servis di sini gratis karena garansinya ada 2 bulan, garansi tabung 2 bulan, garansi akurasinya sampai 2 minggu. Oke ya teman-teman, yang penting kita sama-sama jaga amanah karena kejujuran itulah yang paling utama di kehidupan kita. Begitu ya teman-teman, kalian jujur, kalian bertanggung jawab, kita juga enak buat ngelayaninnya. Udah kita capek-capek dari Jepara, Jawa Tengah sini, ngirim Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, sampai sana gak dibayar. Itulah sakit hati yang belum bisa diobati sampai saat ini. Oke ya teman-teman, begitu, yang penting jaga amanah, kejujuran itulah yang paling utama di kehidupan kita. Yang udah percaya kami, udah melihat video-video yang ada di CV Asodor, bisa langsung saja transfer langsung lunas. Ini nomor rekeningnya atas nama Pak Abdullah. Pasti udah tahu Abdullah itulah yang punya CV Asodor. Oke ya teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu bis, salam jujur dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CV Asodor.